Jet tempur buatan Rusia Sukhoi Su-35 yang sempat diincar TNI AU terpaksa batal dibeli oleh Indonesia. Keputusan pembatalan kontrak pembelian Su-35 ini disampaikan oleh Kasau Marsekal Fajar Prasetyo dengan alasan bahwa anggaran belanja Indonesia terbatas. Sebagai gantinya, Indonesia akan membeli antara dua jenis jet tempur yakni Dassault Rafale dan F-15X buatan Boeing. Keputusan Indonesia membatalkan pembelian Su-35 hingga saat ini masih banyak menuai komentar dari masyarakat. Sebagian besar legowo dengan keputusan itu, namun ada pula yang menyesalkannya. Pasalnya, kemampuan yang dimiliki oleh Su-35 memang tangguh dan punya kelasnya tersendiri. Bahkan, Su-35 disebut-sebut bisa mengalahkan F-22 Raptor, jet tempur siluman terbaik milik AS. Dikatakan langsung oleh Letnan Kolonel David Berkep, pilot Korps Marinir AS yang pernah menerbangkan F-22 dan F-35. Pada Business Insider, Letkol David Berkep menjelaskan bahwa F-22 Raptor memang canggih, namun tidak untuk bertarung dengan lawan. Ketika menerbangkan F-22, tujuan saya bukanlah untuk bertarung dengan lawan, ucap David Berke. Keuntungan terbesar yang dimiliki oleh F-22 adalah kemampuan silumannya yang sangat hebat dan bisa digunakan untuk menghindari duel udara. Namun, saat F-22 berhadapan dengan Su-35 buatan Rusia, tak bisa dipungkiri bahwa F-22 bisa dikalahkan. Jet tempur buatan Rusia ternyata memiliki keunggulan manuver yang super, lebih besar, lebih cepat, dan kemampuan terbang lebih lama. Sukhoi Su-35 merupakan pesawat tempur superioritas udara yang canggih dengan mesin ganda dan berkursi tunggal. Di sisi lain, F-22 Raptor unggul dalam kemampuan siluman dan jangkauannya. Kemampuan siluman F-22 sangat hebat, pesawat tempur ini dibekali radar yang sangat kecil dan hampir tidak terdeteksi lawan saat mengunci target. Namun, jika sudah berhadapan langsung, Su-35 punya daya tembak eksternal yang lebih besar dibanding F-22. Urusan pertempuran udara, Su-35 sangat hebat di kelasnya. Kapasitas senjata Su-35 juga lebih besar dibandingkan F-22. Jet tempur Sukhoi Su-35 memiliki 12 cantelan untuk membawa senjata, sedangkan F-22 Raptor hanya memiliki 4 cantelan eksternal. Secara keseluruhan, di luar kemampuan siluman, F-22 dan Su-35 memiliki kemampuan yang hampir sama. Tapi, Su-35 punya keunggulan yang lebih jelas dengan teknologi infrared search and tracking, IRST, dan biaya yang lebih murah dibanding F-22. Jika duel udara terjadi, para ahli percaya Su-35 Rusia bisa memenangkan pertempuran melawan F-22 Raptor.